Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, diguyur hujan dengan intensitas tinggi, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur memuntahkan banjir lahar dingin ke sejumlah daerah aliran sungai. Akibatnya 3 jembatan ambrol. Detik-detik jembatan gantung Kaliregoyo hancur. Jembatan Kaliregoyo dihantam banjir. Ya Allah. Ya Allah. Beginilah detik-detik kepanikan warga saat jembatan Pancut di aliran sungai Besutsat, Desa Kloposawit, Kecamatan Candipuro, Lumajang ambrol diterjang banjir lahar dingin. Puluhan warga berupaya melarikan diri hingga sejumlah kendaraan hanyut terbawa arus. Selain itu, jembatan gantung Kaliregoyo di aliran sungai Leprak, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro juga ambruk. Jembatan sepanjang 150 meter itu kini tak lagi bisa digunakan. Sementara jembatan penghubung Lumajang-Malang yang berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, juga dilaporkan terdampak banjir lahar dingin. Kejadian tersebut bermula saat kawasan Gunung Semeru diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya material vulkanik yang menumpuk di jalur luncuran lava tersapu oleh banjir hujan. Meski belum ada laporan jiwa, pemirsa, diperkirakan lebih dari 100 orang terisolir. Sementara akses penghubung Lumajang-Malang dilaporkan lumpuh total.